Dilansir dari tribunnews.com, Sandiaga Uno khawatir soal Erick Thohir bersahabat sejak SD. Bakal cawapres Sandi Uno mengaku khawatir dengan pengusaha Erick Thohir menjadi ketua TKN atau tim sukses pasangan kubu capres-cawapres Jokowi Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019. Kekhawatiran Sandi terkhusus pada hubungan pertemanannya dengan Erick Thohir sudah terjalin sejak masa kuliah. Apalagi istri dan anak-anak mereka sudah saling berteman. Ya tentu secara jujur khawatir, ini pertemanan. Secara real pasti kita khawatir bahwa anak-anak kita, terutama istri, saya pasti khawatir. Tapi saya pastikan bahwa ini bukan tentang Sandi dan Erick, tapi ini tentang Indonesia. Ini tentang masyarakat Indonesia inginkan, ujar Sandiaga di kawasan Melawe, Jakarta Selatan, Kamis 6 September. Menurutnya, Erick merupakan teman main basket sejak dulu. Keduanya pernah sama-sama di Indonesia Muda, kemudian sudah bersahabat sejak masih duduk di sekolah dasar, sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas. Bersahabat waktu kuliah, membangun usaha sama-sama. Istri kita arisan bareng, istri kita pengajian bareng, anak-anak kita masih bersahabat sampai sekarang, ungkapnya. Sandi sebagai sahabat menyarankan Erick Thohir untuk tetap menjadi pengusaha ketimbang terjun ke dalam dunia politik.